Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ibu Nilofa Nur Kartini tidak salah, cuma Raja Pemerintah Agong komen tentang daging harimau menangis. Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Pemerintah Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah dalam dua entry di Instagram Baginda berkongsi tentang daging harimau menangis yang sering menjadi pembincangan hangat di media-media sosial sejak kebelakangan ini. Isu itu mula timbul apabila berlaku salah faham tentang permohonan Nur Kartini untuk cap dagangan trademark daging harimau menangis keluaran syarikat Nur Kartini yang disalahertikan. Memang ada bahagian lembu yang orang sebut daging harimau menangis atau di Johor kita sebut daging tetel, dan arwah Datuk Husin pernah hantar kepada saya dan dia cerita kepada saya bahagian yang paling sedap sampai harimau pun menangis kalau tengok lembu dan akan makan bahagian itu dahulu. Saya selalu gunakan untuk masak mie rebus Johor. Bahagian ini memang sedap sekali. Ibu Nilofa tidak salah. Cuma nama masakan itu sepatutnya daging lembu harimau menangis masak name the dish. Dia tidak salah kerana ada bahagian lembu yang dipanggil harimau menangis. Tulis Baginda pada entry tersebut. Baginda Pemerintah Agong juga berharap semua faham dan dapat menerima penjelasan Baginda. Saya harap semua faham dan terima penjelasan dari saya. Mungkin orang muda tidak tahu. Tapi kalau tanya orang tua, dia tidak salah. Cuma saya nak tahu, tetel tu dari bahagian mana? Is it the belly? Nur Kartini tidak salah. Cuma kena name the dish. Using daging harimau menangis. I may be wrong, but to me tetel and harimau menangis is from same part. Kalau saya salah, tolong betulkan. Pokoknya memang ada bahagian lembu yang dipanggil harimau menangis. Seperti juga saya menangis kalau tengok Lam Cheng. Tulis Baginda Pemerintah Agong sedikit berseloroh. Dalam satu lagi entry berikutnya, Baginda Pemerintah Agong turut berkongsi gambar rajah bahagian daging lembu yang dipanggil daging harimau menangis yang berasal daripada bahagian bawah siloin. Petikan daripada gempak.com. Jangan lupa klik butang like, komen, share dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak lagi info-info yang menarik.